Dan selanjutnya kami mohon Bapak Wali Kota Bandung untuk sejenak berdiri dulu di sana, karena kita akan langsung saja yaitu penyampaian Indonesian Book of Record dan penghargaan dari SLB yang akan disampaikan oleh Ibu Atalia Ridwan Kamil selaku Ketua Panitia Pelaksana kepada Bapak Wali Kota Bandung. Ya Pak, Bu, Ibu, ya. Baik, boleh beri tepuk tangan yang ya, siap. Ya. Sangat beriang untuk penghargaan yang begitu luar biasa. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Baik, selanjutnya yaitu penghargaan dari ya, Pak, SLB yang disampaikan Ibu Atalia kami kepada Bapak Wali Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, yang saya hormati para pejabat muspida dan yang mewakili, yang saya hormati panitia dan segenap tim yang menyelenggarakan acara Hari Disabilitas Internasional ini, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa hadir bersilaturahmi di acara Hari Disabilitas Internasional tingkat Kota Bandung 2013. Saya tes lagi tadi, kalau saya bilang disabilitas, diskriminasi dulu putar. Diskriminasi? No. Disabilitas? Yes. Bandung? Juara. I love you. Jadi terima kasihnya. Izinkan saya nggak pakai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan manusia keunikan. Perbedaan itu rahmat, tidak usah dibesar-besarkan, dan hiduplah menjadi manusia yang selalu mencari persamaan ketimbang mencari perbedaan. Kalau energi hidup kita hanya urusan mencari perbedaan, sampai kiamat pun kita tidak akan pernah bisa menemukan bersama. Jadi saya sebagai Wali Kota Bandung, yang harus saya dahulukan dan yang harus saya bela ada dua kelompok. Satu kaum duafa, dua kaum minoritas. Karena kalau kaum berpunya dan mayoritas tidak terlalu diurus pun sudah bisa mengurusi diri sendiri. Agar kota ini berkeadilan. Tadi malam saya mengumpulkan 100 mahasiswa Papua
yang selama ini ternyata ingin berkontribusi ke Kota Bandung tidak tersalurkan. Ternyata hari diajak ngobrol, Pak, waduh Bu, Pak ya, energi kolaborasinya luar biasa. Bahkan sudah menyatakan diri siap menjadi relawan Biopori tanggal 20 Desember sekitar 150. Dan seterusnya. Nah, komitmen kami di Kota Bandung, saya sering sampaikan di mana-mana karena kebetulan saya mengajar ilmu perkotaan dulu sebelum jadi wali kota. Secara umum banyak yang salah di kota ini. Ya. Kota ini hanya nyaman selama ini untuk lelaki dewasa. Jadi kalau saya laki-laki dan dewasa, Kota Bandung enak 24 jam. Tapi tidak untuk kaum wanita yang ketakutan, tidak untuk anak-anak yang kebingungan, tidak untuk kaum lansia yang juga banyak dikerem di rumah gitu ya, tidak juga untuk kaum disabilitas. Ini paradigma yang harus kita ubah sama-sama dan tidak mungkin tanpa dukungan. Kita mulai dulu dari perbaiki aksesibilitas. Maka kota ini kota untuk semua. Selama masih ada warga Bandung yang terdiskriminasi aksesibilitasnya, di situ pula PR kita, pemerintah Kota Bandung, belum selesai. Dan kembali lagi, kalau kita ngomongin aksesibilitas, tidak hanya kepada kaum disabilitas, tapi juga kepada anak-anak kecil yang ingin mengakses taman yang dipagerin, yang rencananya akan saya bongkar pagar-pagar di tamannya. Jadi kalau dulu mah ada program pagerisasi, 5 tahun ke depan ada program bongkarisasi. Jadi taman harus kita bikin aman. Bagi yang pernah ke Surabaya, saya sempat membantu konsep saja dulu ya, namanya Taman Bungkul, sekarang sudah jadi taman terbaik di Asia. Itu jam 11 malam, semua orang masih bermain di taman. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ada food court-nya dan seterusnya. Ada wifi-nya juga. Jadi ciri kota yang baik itu jika warganya lebih banyak di luar rumah, berinteraksi ketimbang di rumah. Jadi kalau warga terlalu banyak di rumah itu ada dua pertanyaan, memang betah di rumah atau takut keluar rumah? Ke kafe, duduk diam, dapat AC dan seterusnya. Ada yang salah, harusnya nongkrongnya itu di taman. Kita diwarisi 600 ribu orang stres di kota ini, menurut Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pertanyaannya, orang stres ini mencari relaksnya kemana? Harusnya bertemu dengan sesuatu yang alami, bertemu dengan pohon, bertemu dengan taman dan seterusnya. Tapi masih banyak yang salah, karena saya baru 9 minggu ya, jadi jalurnya kayak kuning, tapi nggak kapal, kabunya. Kalau saya kan dibelokin, akhirnya disambung dari itu. Jadi kalau saya beri imajinasi itu makin bisa nabrak terus harus mencari jalur kuning lagi gitu. Jadi disempurnakan lah pasti. Ada juga warga yang tanya, asyik itu jalur sepeda. Jadi masih harus disosialisasi bahwa standar internasionalnya di mana ada jalur pejalan kaki, dia ada ubin atau trotoar yang jedol-jedol gitu ya. Untuk kegiatan. Kalau belok kalau tidak salah dia bulat-bulat. Kalau dia jalan kaki dia jendolnya lurus-lurus. Kira-kira kodenya seperti itu. Rem-rem juga, rem itu tangga yang miring ya. Perbedaan itu sedang kita perbaiki. Peraturan sedang kita sempurnakan, Pak. Nanti di setiap IMB saya akan wajibkan seperti di Jakarta ada toilet khusus disabilitas. Ukurannya memang berbeda untuk manuver bergerak tidak sama. Tapi dimulai dari nama amalu jinian.
kami mulai di tahun ini yang baik itu pada panitia. Kalau ini suka kargo bu ya, penghargaan apa, pelakat bu istri sendiri. Apa nggak cukup di rumah gitu ya. Tapi nggak lima protokoler gitu ya. Nah, jadi selamat kepada panitia, tunjukkan kepada dunia kalau di Bandung kita kompak. Satu ya, itu. Kedua, kepada warga disabilitas yang rencananya mau olahraga ya, dan sudah juara 76 emas kan? 72 emas, tepuk tangan buat atlet-atlet disabilitas. Kamu di kilo lumayan. Jadi selamat, yang terpenting dalam hidup itu ya adalah energi melanjutkan kehidupan apapun itu, jangan patah semangat. Allah selalu bersama orang-orang yang berikhtiar ya, Allah selalu bersama orang-orang yang berani, karena kita sudah mati pada saat kita tidak ada ikhtiar lagi. Jadi sampai tua pun terus. Contohnya begini, menurut teori kedokteran, otak manusia ini hanya terpakai 20%. Jadi waktu kita lulus S1 ya, sarjana, terus kan kita malah sudah jadi beres ya, tidak belajar lagi kan, kita otaknya cuma terpakai mendekati 20%. Artinya sampai tua masih ada kapasitas memori 80% lagi harus diisi. Jadi jangan bilang hamil atau sepuh tidak mau belajar lagi, maka belajar lagi. Hadisnya juga begitu, belajar sampai ke liang lahat, belajar sampai ke negeri Cina. Jadi hebat hadis itu ya, maksudnya untuk menunjukkan bahwa secara ilmiah otak kita masih kosong, apalagi otak orang Indonesia paling laku sebenarnya ya, lagi pasti kena dari yang jadi. Karena teori belajar sampai tua, kita pun siapapun jangan berhenti dengan rutinitas pekerjaan karir. Belajar lagi, baca buku lagi, apa aja buat isi 80% itu. Termasuk hari Rabu, gerakan Rebo Junda, di Kedah Nyaryo Sunda, luar biasa, enggak usah bahasa Sunda, di Anjar Geri, di Pak Waligit, di saya ini bahasa Sunda, nama terpindah itu lumayan. Dinda Kemis sedang dipersiapkan gerakan Kemis berbahasa Inggris. Lupa atau sepuh, dia tadi pakai teori otak sisa 80%, belajar lagi, les lagi. So if we have an event on Thursday, everybody should speak English. Kira-kira begini ya. Jumat bersepeda, lupa terus bergerak. Masih ayah kan yang lebih hidupnya. Jadi saya ingin menyemangati, jangan pakai alasan usia untuk tidak melanjutkan energi. Jangan menggunakan alasan keterbatasan untuk memberhentikan energi. Jangan, hidup itu harus optimis. Caranya gampang. Ibu saya berpesan sederhana, kalau mau optimis, bergaulah dengan orang-orang optimis, pasti ketularan. Jadi kalau bapak-bapak yang optimis, bergaulnya dengan Pak Wali Kota Bandung. Coba mata lagi optimis, men. Dia mau PKL lah ya. Wah, memang pusing kalau disebut pusing, tapi itu harus optimis. Kalau mau pesimis, bergaul dengan orang-orang yang hobinya mencaci maki, pasti hidupnya negatif. Karena bawa-bawa kumpul, bawa-bawa marah, bawa-bawa komplain ya. Berburuk sampah, ngabosin, capek. Mending bergaul, makanya jangan salah pilih lingkaran bergaul. Sama juga kalau ingin kreatif, bergaul dengan orang-orang kreatif, pasti ketularan kreativitas. Mau visioner, bergaul dengan orang-orang yang bicaranya selalu tentang vision, pasti ketularan. Jadi mari lanjutkan energi hidup, ini adalah perayaan bahwa kita akan melanjutkan energi hidup kita ke sebuah negeri impian
Bandung nyaman, unggul, sejahtera, Bandung juara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan pada dasarnya kota ini harus ramah terhadap semua golongan. Jadi tidak hanya khusus disabilitas, tapi juga anak kecil, kota ramah anak, kemudian kaum wanita juga, kaum lansia juga, dan juga tentunya kaum disabilitas. Yang paling mudah dan bisa dilakukan adalah mewajibkan semua trotoar ada jalur tunanetra yang standarnya ada warna kuning, ada warna metal gitu kalau di luar negeri. Walaupun belum sempurna juga, tapi tetap akan kita sempurnakan. Kemudian di IMB kita sedang wajibkan semua bangunan, terutama bangunan publik ya, harus punya toilet khusus disabilitas. Saya kira hotel ini sudah mewakili contoh yang jadi ada toilet wanita, laki-laki, dan disabilitas karena manuvernya lain. Secara ekonomi kita juga sudah melakukan koordinasi menghimbau tidak ada diskriminasi terhadap disabilitas jika memang secara kemampuan memungkinkan untuk ikut bersaing dalam pencarian pekerjaan.
nanti saya akan bikin edaran kalau di Amerika itu setiap perusahaan harus menulis di bawahnya perusahaan EOE, Equal Opportunity Employer, ya, ini bahasa Inggris. Jadi perusahaan tanpa diskriminasi lah kira-kira begitu, sebagai komitmen bahwa mereka siap. Termasuk ada rencana lagi kita tes di Pemkot juga, memang kita butuh operator-operator yang mungkin kan tidak perlu bertemu ya, hanya urusan angkat telepon, jadi bisa juga tunanetra atau apapun yang hanya membutuhkan suara juga bisa kita promosikan. Kemudian juga kita mendukung prestasi olahraga ya, karena atlet-atlet dari disabilitas ini luar biasa. Kita 70 berapa di acara apa? 3 kali berikutnya juara umum, Pak. Dan ini di tingkat? Di tingkat Jawa Barat. Iya, untuk pekan olahraganya. Terakhir kita 72 emas ya. Jadi salah satu hikmahnya adalah kami ingin kota ini ramah terhadap semua golongan. Semua orang ingin kita bawa optimis ya, untuk melanjutkan energi hidup. Taman-taman juga sudah mulai kita perbaiki agar kota yang sehat adalah kota yang warganya lebih banyak berinteraksinya di taman atau ruang publik. Pak, Bapak sendiri penilaiannya sekarang sudah belum? Baru berapa persen, Pak, yang sebenarnya ada fasilitas? Dari taman. Kasat mata lah ya, paling tidak 15% lah, masih jauh. Mudah-mudahan 5 tahun kita ke Pajajaran, tunanetra itu karena mereka menuntut infrastruktur yang tidak kunjung membaik setiap tahun gitu, Pak. Pendapat Bapak gimana? Saya kira kalau disebut tidak kunjung membaik kurang tepat ya. Kalau kita mau fair, kita lihat semua pengerjaan jalur-jalur pedestrian sudah menggunakan. Hanya memang belum seideal yang dibayangkan. Maka dalam program 5 tahun di RPJMD kita juga pemberpihakan terhadap kaum minoritas, kaum disabilitas ini akan kita perbaiki. Kalau demo itu kan menyampaikan aspirasi, pada saat aspirasinya sudah didengar, tentunya kota ini kan kota milik semua orang, jadi setiap aspirasi selama itu masuk ke apa, ke logika perencanaan tentu kan tadi termasuk tadi poin-poin yang saya sampaikan. Enggak, itu standar aja. Jadi kalau ada keistimewaan berarti ada yang salah. Jadi sebenarnya hal begini itu harusnya tidak istimewa, karena harusnya jadi sebuah budaya yang kayak di Jepang di mana biasa aja. Bahwa, nah, ini karena kita lagi transisi, terkesan harus diberi kekhususan, sebenarnya enggak. Suatu saat urusan toilet disabilitas, rem itu menjadi standar. Jadi akhirnya jadi keseharian. Ya, sip.